Hai semua, video kali ini akan menceritakan serba sedikit mengenai salah satu mercu tanda kebanggaan baharu di Malaysia yang terletak di negeri Pulau Pinang. Jadi, sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe, like, komen dan kongsi video ini. Jambatan Kedua Pulau Pinang atau nama rasminya Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ialah sebuah jambatan tol jalan raya berkembar baharu di Pulau Pinang, Malaysia. Ia telah siap dibina sepenuhnya pada Februari 2014. Ia dinamakan bersempena Yang di-Pertuan Agong ke-14 Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Jambatan ini merupakan jambatan kedua yang menghubungkan Batu Kawan di Tanah Besar seberang Perai dan Batu Mau selepas Jambatan Pulau Pinang. Jambatan ini yang telah menelan kos sebanyak RM4.5 bilion mempunyai sepanjang 24 km atau 15 batu dan menjadi jambatan yang terpanjang di Malaysia dan Asia Tenggara yang telah mengatasi panjang jambatan pertama Pulau Pinang iaitu sepanjang 13.5 km yang telah dibina sebelum ini pada tahun 1982 dan siap pada tahun 1985. Pada awalnya, dijangka memulakan kerja-kerja pembinaan pada November 2007 dan dijangka siap pada 2012. Namun, ia hanya bermula pada November 2008 dan siap pada Februari 2014. Jambatan ini dibina dengan pinjaman besar daripada Kerajaan Republik China. Jambatan Kedua Pulau Pinang juga mempunyai kompleks tol bersepadu pertama di Malaysia yang terbesar dengan mempunyai 28 lorong. Berikut dikongsikan video pengalaman salah seorang pengguna yang menggunakan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Selamat menonton. Okey, saya nak kongsi pada hari ini tanggal 23 Disember 2019 saya sedang melalui Jambatan Kedua Pulau Pinang iaitu Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Jambatan ni panjang, lebih panjang daripada Jambatan Pulau Pinang yang nombor satu. Kalau korang nak tengok macam mana keadaan dia, okey, kamera sila pusing tengok. Dia nampak lautan yang memang lebih indah. Okey, yang sebelah tu Pulau Jerjak. Tu Pulau Jerjak. Tu orang-orang jahat campak situ. Sekarang orang-orang tu semua jadi baik dah kaya raya. Okey. Dia punya mercu tanda sama macam Jambatan Pulau Pinang, tapi ni masih baru, nampak cantik lah dan dia lebih selesa berbanding jambatan pertama. Okey, kemudian pada sebelah kanan, tapi sebab kita dah menghala balik tak berapa nak nampak sebelah kanan ni, kalau nak tahu banyaknya sangka ternakan ikan laut. Okey, ternakan ikan laut dan boleh terdapat di inilah pemandangan di jambatan kedua ni. Okey, saya tunjuk macam mana kita view. Nampak laut. Tu nampak. Nampak tak jambatan ni dia berlingkar-lingkar. Tengok ke depan. Unik Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Jambatan Kedua Pulau Pinang. Yang ini dia ada daya tarikan dia tersendiri. Okey. Nampak tu. Cuma bagi pemandu-pemandu, kalau nak melihat keindahan boleh, cuma pastikan steering dan mata terus ke depan. Jangan melilau ya. Nampak lebih cantik, lebih tenang, santai. Di sebelah kanan sepatutnya ada sangkar dan sangkar tu dah terlepas, tak nampak sebab dia punya divider ni tinggi. Tapi kalau kita nak menghala masuk, nak menghala masuk ke Pulau Pinang pada ikut jambatan ni, insyaAllah orang akan nampak sangka yang saya cakap tu memang banyak di tengah laut. Korang bila okey, teruskan menonton lah. Saya pun nak teruskan mandu. Korang banyak cakap kan, korang pun menyampah pula. Okey, teruskan tengok. Okey, demikianlah tadi sedikit perkongsian mengenai Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah.
atau Jambatan Kedua Pulau Pinang. Terima kasih kerana menonton.